Lapor, sekarang saya lagi di calon objek wisata baru Gunung Haur di Desa Harumandala, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Pangandaran. Ini sekarang fasilitasnya lagi di bikin rencana akhir tahun sudah bisa dikunjungi. Di sini banyak spot foto, juga ada buat lihat sunset sama sunrise. Kemudian di bawahnya itu ada sungai. Nanti rencana dibikin tangga dari batu sana ke bawah ke sungai langsung. Ada sawah juga, sayangnya sawahnya masih kering habis panen. Di sana juga ada pembukaan lahan. Habis dibuka lahan nanti ditanamin lagi biar hijau pemandangannya. Asik sih, nanti rencana di batu-batu itu dibuat kayak tempat spot foto yang bentuknya love atau enggak perahu gitu. Lumayan, lumayan. Untuk sekarang memang medannya masih agak sedikit sulit ya, tanah ini, tapi nanti rencananya kalau enggak di aspal, di beton ya. Emang jalannya agak naik mudun, naik turun, cuman bagus lah untuk wisata alam, untuk olahraga juga, habis itu makan botram gitu bersama-sama kan enak ya. Nanti rencananya mau dibikin fasilitas umum kayak musola, terus WC dan warung, katanya mau ada warung ya nanti diperbaiki. Kemudian nanti bakal ada kayak gazebo-gazebo buat kalau orang Sunda bilang itu botram ya, buat makan bersama gitu. Nanti dibikin di sini. Nah, ini bisa jadi salah satu alternatif wisata yang murah meriah, spot fotonya bagus, pemandangannya bagus, wisata alam lah, yang terletak di Kabupaten Pangandaran di Kecamatan Cigugur ya, Desa Harumandala. Namanya objek wisata Gunung Haur, Bukit Panenjoan Gunung Haur atau apalah, nanti resminya belum tahu namanya apa. Yang pasti daerahnya di sini di Desa Harumandala.